Okey guys, hari ni aku nak tunjuk korang cara-cara nak kenal pokok daun ketapang. Okey. Nampak ni pokok daun ketapang. Okey, yang ni pokok daun ketapang. Ramai yang tanya kan, macam mana rupa pokok daun ketapang kan? Ni dia. Tapi dia pokok ni besar. Pokok ketapang kan mesti besar. Dia lokasi kalau belah KL memang banyak lah. Tapi kita tak ambil yang warna hijau ni tau. Kita tak ambil yang warna hijau, kita ambil yang kering. Dia macam ni. Okey, ni kering. Kalau kita nak ambil yang kering, betul-betul kering lah. Okey. Dia macam ni. Ni betul-betul kering lah eh. Kering. Lepas tu yang macam ni belum betul-betul kering lagi ni. Kita ambil lah. Yang ni ke? Macam ni cantik lah. Okey. Pokok dia macam tu. So sekarang kita pergi tengok daun yang hijau. Okey, yang ni lah daun ketapang. Tapi yang ni hijau lagi lah, muda lagi. Okey, muda lagi. Okey, tengok eh, nampak? Tinggi gini. Memang pokok ketapang besar. Memang besar. So, tapi kita tak ambil warna hijau ni. Kita ambil warna coklat. Yang ni. Yang ni banyak. Macam ni. Ni. Okey. Kita ambil betul-betul kering. Tapi kalau nak ambil time tengah musim kering tu lagi senang lah. Lepas tu kita akan ajar korang cara-cara nak pakai dia. Kan, apa perlu buat. Okey. Kita ambil yang macam ni je. Kalau korang nak beli, kita ada. Saya ada jual lah. Tapi kalau korang nak cari sendiri boleh. Kalau macam tempat korang tak ada, korang boleh order lah. Okay, lepas kita dah pergi ambil yang daun ketapang tadi, yang kita pergi ambil tadi tu. Okay, lepas tu kita buat balik. Kita pilih lah mana yang nak untuk pakai. Okay, kita ambil yang, kita ambil contoh satu lah. Sebab betul-betul kering lah kalau korang boleh dengar. Dengar eh? Itu memang betul kering lah, memang cantik lah. So, kita ambil ni. Kita potong ni, dia punya tangkai ni. Okay, kita buang. Kita buang. Lepas tu kita ni, kita sebenarnya ambil dunia daun dia je. Okay, baik. Potong yang lelok perlahan. Dia akan potong dua lah. Dia punya tangkai tengah tu kita tak ambil, kita tak pakai. Kita potong ni, sama juga. Okay, lepas tu kita cuci dulu. Kita cuci, kita bilas dulu lah. Kita bilas dulu dengan air paip sebelum kita masuk ikan. Kita masuk dalam akuarium. Ni daun dia. Kita bilas macam ni je. Kita bilas. Agak-agak mesti dah kan. Lepas tu kita terus je masuk dalam akuarium. Ni akuarium yang kita ni, kita nak masukkan. Masukkan dua sekali. Masuk dua kali terus. Lepas tu kita masukkan, kita dah letak air je ni kan. Lepas tu korang macam, dia macam ni sikit. Supaya dia punya jus-jus ketapang dia pati tu akan keluar sikit lah. Tak kisah, kalau korang nak letak lagi pun boleh. Kita ambil buat macam tadi, potong tangkai tu masukkan, kita letak je. Nanti air dia akan start jadi warna-warna macam ni. Okay. So memang yang bagus daun ketapang ni sesuai untuk ikan laga, ikan laga, ikan gapi ataupun ikan-ikan lain lah. Okay. So kita takkan terang manfaat dia pula. Okay. Okay, lepas kita dah masukkan daun ketapang tadi tu, masuk dalam 2 atau 3 keping yang kita dah belah, kita dah buat tangkai. So kita akan terangkanlah manfaat daun ketapang. Antara manfaat daun ketapang untuk ikan laga ataupun ikan gapi dan lain-lain ikan lah. Okay. Satu, ni poin pertama mampu menurunkan nilai pH air. Untuk merendahkan pH air itulah, nampak macam akan jadi clear lebih kurang macam tu. Kedua, bertindak sebagai pembunuh bakteria yang boleh mendatangkan penyakit kepada ikan laga dan ikan gapi dan lain-lain. Okey. Nombor tiga pula, merawat luka-luka pada ikan laga dan ikan gapi lah, ikan lah. So dia akan macam sembuh lah, daun ketapang ni dia akan sembuh macam ada luka-luka sikit ke apa ke, lebih kurang macam tu lah. Lepas tu nombor empat, mencegah ikan laga dari terkena penyakit. So penyakit ni memang sensitif lah, ikan laga ke ikan gapi memang kadang memang senang kena penyakit lah. So korang letak daun ni sebelum kena penyakit tu korang letak lah. Tapi kalau dah kena pun elok letak. So pendek kata kita mencegah lah, sebelum kena kita letak dulu. Okay. Nombor lima, memastikan ikan laga ataupun ikan gapi kekal aktif dan sihat lah. Okey, dia kita letak daun ni, dia akan macam aktif lah. Dia macam berenang macam tu. Apa-apa ikan pun boleh. Ini kita point, ni daun ketapang ni untuk semua ikan boleh. Tak ada masalah. Kalau korang tak nak letak pun ikutlah. Ini apa yang kita tahulah. Point seterusnya,
ikan akan berasa seperti di habitat asal dia lah. Macam kelaga kan, dia macam kat paya ke lah. Itu macam lebih kurang, air dia macam nampak, wah relax, macam tempat dia asal tempat dia macam tu lah kan. Macam tempat tenang lah, tenang, tenang. Okey, lepas tu dia akan terletak ni. Dagu tapak ni akan, warna dia akan macam naik lagi. Nampak naik, naik warna lah lebih kurang macam tu. Naik warna, naik nampak cantik lah. So, kalau kuning, dia akan naik kuning betul kan. Macam merah, dia akan naik warna merah lah. Selepas kita letak dagu tapak ni. Mengurangkan stres kepada ikan lah. Okey, macam kita baru beli ikan kan kat mana-mana. Lepas tu kita masuk dalam dalam beg plastik. Kan macam bergoncang-goncang memang. Dia macam pening lah. Tu lah makna dia stres. Korang sediakan air ketapang. Lepas tu korang masukkan ikan yang dalam air ketapang tu bagi dia relax. Lepas tu korang baru masuk dalam tank macam ni lah. Itu je lah kot untuk poin-poin dia yang kita dah bagi tahu tadi. Okay, kalau daun ketapang ni kalau korang nak, saya boleh post, saya jual lah. Sebab kita nak pergi kutip kan kat tengah jalan, kat tepi jalan tu. Tempat korang yang tak ada lah. Kalau korang ada, korang pergi ambil lah. So, manfaat dia kita dah terangkan. Apa-apa korang boleh tengok video ni perlahan. Lepas lagi satu, bila korang dah letak kan, dah letak daun ketapang ni, dia macam dah lembik lebih kurang seminggu. Korang ambil, korang ganti yang baru balik. Macam korang dah tukar air tu, korang letak barulah. Janganlah biar daun ketapang tu ya, biar mereput ke dalam tu kan. Nanti kan jadi lembik lah dia. So, ambil, kita buang. Lepas tu kita masuk yang baru. Okay, itu je lah kot. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe video ini yang korang belum subscribe. Itu je lah. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye.